Tuan-tuan, ilmu bukan terletak pada kepandaian bercakap. Ilmu bukan terletak pada kepandaian bercakap. Ilmu terletak pada konten, isi kandungan yang disampaikan. Sesuai apa tidak dengan wahyu. Sesuai apa tidak dengan jalan Nabi dan para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Apabila Nabi cerita kepada kita, suatu hari nanti kata Nabi, sataftariqu ummati ila thalath wa sab'ina firqah. Kulluha fidnar illa wahidu ya Rasulullah manhum. Qala al-jama'ah. Qala manhum. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi liyum ashabi. Umat ni semua, umatku akan berpecah kepada 73 kelompok. Semua, semua masuk neraka kecuali satu. Sahabat tanya siapa dia tu satu. Nabi kata al-jama'ah. Al-jama'ah. Bukan ada nama pertubuhan al-jama'ah ke tak ada. Nabi kata al-jama'ah. Sahabat tanya apa itu al-jama'ah. Nabi sebut, ma ana alaihi al-yawmu ashabi. Apa yang aku berpijak di atasnya pada hari ini dan sahabatku. Jalan Nabi dan para sahabat. The way of the prophet and sahabah. Jalan Nabi dan para sahabat. Yang ni yang kita kena rungkai, yang ni yang kita kena cari. Jadi ilmu yang sebenar adalah ilmu yang sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat. Takat tu jaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. Dan golongan-golongan terawal yang mendahului kamu semua pada kebaikan mereka, kemuliaan mereka, kedudukan mereka, yang terdiri daripada golongan muhajirin dan juga al-ansar, ini sahabat Nabi, dan ingat berapa ya, dan walladzina taba'uhu bihasan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti Nabi, jalan Nabi dan mengikuti jalan para sahabat, mereka inilah yang Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Yang kita nak cari. Jadi kalau kita nak kemuliaan tersebut, nak keredaan Allah, nak Allah redha kat kita, nak kita redha kepada Allah, ikutilah jalan Nabi dan jalan para sahabat. Sebab itu kita mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita mengikuti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita mengikuti Al-Imam Malik ibn Anas. Kita mengikuti Al-Imam Abu Hanifah. Kerana mereka memilih jalan Nabi dan jalan para sahabat. Sebab itu kita mengikuti Al-Imam Al-Bukhari. Dia mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Kerana mereka mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dikatakan ilmu. Kita kena ada ilmu untuk kita mendapat akidah yang benar. Untuk kita menyelamatkan akidah umat Islam pada hari ini.